Okey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia. Bertemu lagi di channel YouTube saya pada kali ini. Dan kali ini kita masih lagi review Bazar Ramadan. Di sini saya nak fokus pada satu gerai ni, agak unik. So kalau kita baca tu, tulisan dia Lemang Oven Down Lerek. Dan juga dia ada Lemang Periuk Kera. So gerai ini terletak di hadapan Lotus Kuala Selangor. So di tapak Bazar Ramadan. So jom kita tengok apa yang istimewa di gerai Lemang Oven Down Lerek dan juga Lemang Periuk Kera. Ini gerai ya, Lemang Daun Lemang Periuk Kera, bukan Daun Lerek, Lemang Periuk Kera. Okey. Gerai nombor 1 Kuala Selangor, dan kalau anda perlu nak buat tempahan dan sebagainya boleh hubungi 018-385-2975 ataupun 018-264-6071. Dan di sebelah sini dia ada Lemang Daun Lerek. Okey, dia pakai oven moden sekarang ni. Ini salah satu gerai yang unik lah di Bazar Ramadan depan Lotus Kuala Selangor. So di sini dia ada Lemang Periuk Kera. Okey. Lemang Periuk Kera ni dia dalam kaedah kukus lah. Kalau kita tengok di sini. So dia kecil-kecil, seketul-seketul macam ni. Okey. Dimasak, dikukus dan diletakkan di dalam periuk kera. So yang keduanya Lemang Daun Lerek. Okey, dia gunakan kaedah pembakaran yang agak moden lah, menggunakan tong ni dan menggunakan api daripada dapur gas lah. Okey. Ini Lemang Daun Lerek, sebenarnya dibalut dengan daun lerek. Kita guna daun pisang. Ya, selamat datang ke gerai Lemang Oven Daun Lerek dengan Lemang Periuk Kera di hadapan Lotus Kuala Selangor. Harga kalau Lemang Periuk Kera satu set ada 5 biji. Kalau siap rendang, rendang ayam 15, daging 17. Kalau lemang buluh sebatang 15. Kalau sebatang 15. Kalau dengan rendang, rendang saja ayam RM6, daging RM8. Okey, alhamdulillah rezeki. Okay, Lemang Periuk Kera ni dijual dalam sistem set lah. Satu set dia ada 5 ketul periuk kera ni, dan kalau disertakan dengan rendang lembu, harga dia satu set RM17. Kalau rendang ayam, harga dia satu set RM15. Okey, ni rendang ayam ya. So hari ini daging dah habis dah, sold out. Dengan ayam saja. Yang ni Lemang Daun Lerek. Dia balut dengan daun lerek ni. Ni sebatang berapa ringgit ni? Batang 15. Yang ni RM15 satu batang. Rendang. Apa dah rendang? Baik. Kepala saya tanah. Kepala saya tadi nyata. Lemang Periuk Kera ni kaedah dia bahan sama macam lemang biasa, cuma dia diletakkan dalam periuk-periuk kera macam ni lah. Dan untuk tempoh memasak, dia ambil masa lebih kurang 45 minit dikukus, dia masak. Sedap periuk kera ni, memang sedap. Jadi lemang juga sama macam ni.
ada bau rasa lain. Satu set 5 biji eh. Okey. Ramai pun minat lah, tak sangka ya. RM15 satu set. Ini kaedah yang dipraktikan sekarang ni lah. Banyak tempat dah pakai macam ni. Bakar dalam tung, dia panggil tung oven. So, rasa dia sama je dengan lemang yang dibakar dengan arang kayu. Okey, di tengah ada tu. Okey, kita nampak ada api. Api yang perlahan untuk panaskan lemang daun lirik ni. Dan macam biasa digunakan hose. So bawah ni tong gas. Ni kaedah sekarang ni. Okey, saya difahamkan bekalan buluh ni sekarang ni lebih kurang RM2 sebatang. Manakala stok daun lirik ni yang ada dalam ni dijual lebih kurang RM1.50 ke RM2 lah. Dia kira satu pokok tu. Daun lirik. Okay, mengikut abang yang jual ni, dia kata bekalan buluh dan juga daun lirik diperolehi daripada Rawang, Selangor. Ada pembekal di sana. Okey, pembekal daun lirik dan pembekal buluh lemang. Manakala bekalan periuk kera, periuk kera tu didapati daripada Pahang. Jari tak potong sekali ya? Oh, happy abang kita berniaga, customer ada ramai. Alhamdulillah rezeki ya. Rendang ayam. Oh, dia punya rendang pun wangi. Wah, laris. Tak menang layan customer. Barang gitu ya. 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 Barang gitu ya.
Satu bekas tu ada dua ketua ayam. Special ah. Bau dia, aroma dia. Bau dia. Bau dia. Bau dia memang wangi. Rendang ah. Tak sempat cedok ah, orang customer tunggu. Ini satu untuk apa? Orang itu badan. Ayam ke lemak. Sekarang ayam lemak datang ayam 21. Lemak saja 15, ayam 16. Kalau ini sekali yuk, ayam sekali. Boleh? Dan juga lemang dalam lereng. So kepada anda yang sudi menonton, diucapkan ribuan terima kasih dan insyaAllah kita bawa lagi vlog-vlog yang lain untuk tontonan anda. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa dan jumpa lagi di vlog-vlog yang akan datang.